Bapak nanam sendiri apa dapat dari mana? Oh enggak, tidak nanam sendiri, kebetulan waktu itu ketemu ada satu kampung. Terus saya lagi bermalam di sana. Itu cirinya seperti apa sih Pak? Pengetahuan Bapak. Kalau bambu petuk itu dia ininya bambu, tapi yang bikin beda ada kekuatan atau energi. Bambu petuk ini kegunaannya cuman ada dua. Satu anti panas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Denny Asmoy Channel. Belajar, bermain, berbagi, bermanfaat di video kali ini tentang bambu petuk. Ternyata bambu petuk itu benar-benar ada guys, bukan hoax. Dan seumur hidup saya ngelihat langsung bambu petuk ya di tempat ini. Saya juga wawancara langsung dengan yang punya, sang pemilik bambu petuk itu. Di video ini saya mengenai ciri-cirinya, dia dapat dari mana bambu petuk itu, harganya berapa, kegunaannya, juga saya akan kupas tuntas semuanya. Namun sebelum ke videonya, di sini juga saya membagikan hasil liputan saya di Piala Kemerdekaan BKC Bostrong, yaitu kontes burung di kelas utama Murai BOB Best of the Best. Seperti apa videonya, kita simak aja. Pusaka abadi nan jaya 44 Indonesia 50. Sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa. Betul! Di sana tempat lahir bangsa. Mutlak 35 mutlak. Dibuai, dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Oh dari tim telepon. Mantap, selamat bayar BOB ya. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang berbujanya. Oke, itu tadi hasil juara di kelas utama Murai BOB Piala Kemerdekaan yang berlangsung di BKC. Oh iya, jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya makin semangat untuk terus berkarya, berkreasi. Saya hitung dari 1 sampai 1000. 1000. Terima kasih yang udah subscribe. Saya doakan Anda panjang umur, sehat selalu dan besok dapat duit 1 miliar. Amin. Oke, kita langsung ke videonya saja tentang bambu petuk. Bismillah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini salah satu kediaman di Kota Serang yang kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak Jarong Lanang Jagat, pemilik bambu petuk. Ini bambu petuk asli Pak ya? Asli. Thank you.
bambu petuk sendiri ini, Bapak udah berapa lama memiliki bambu ini? Kurang lebih hampir 4 tahunan. 4 tahun. Bapak nanam sendiri apa dapat dari mana? Oh enggak, tidak nanam sendiri. Kebetulan waktu itu ketemu ada satu kampung. Terus saya lagi bermalam itu di sana. Masih di Serang, Pak ya? Enggak, Batu. Bantang lah ya, Bang. Itu ketemu, saya lihat ada keadaan, akhirnya saya potong dari bawah. Tapi orang kampung sendiri itu di Bali itu udah tahu kalau itu bambu petuk. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kalau bambu ini jodoh-jodohan ya, kalau enggak jodoh dia enggak bakal munculin. Kalau jodoh dia akan munculin wujud. Bapak itu ke Bali itu dalam rangka apa, Pak? Berkunjung ke tetangga apa saudara apa semua? Ada undangan, kita diundang sama sesepuh di sana namanya Tijatra. Bermalam saya di sana 3 hari. Jadi datang sana tuh karena memenuhi undangan sesepuh di rangkas kita. Tanpa disengaja kita berjalan-jalan, ternyata ada bambu. Maksudnya aneh. Kita itu berdua apa berapa orang Bapak jalan-jalan? Berdua itu. Kedua aja di Badu itu. Dan terus Bapak lihat awalnya sih saya tidak tahu ini bambu petuk atau tidak, cuman setiap saya melangkah ke depan dia ada di sebelah kiri, kok badannya panas. Akhirnya saya mundur lagi, kayak ada energi yang manggil kalau panas itu. Akhirnya saya coba nengok ke kiri, ternyata ini kok bambunya aneh. Saya deketin, oh ternyata ini bambu petuk. Makanya langsung saya potong. Itu nggak apa-apa itu, Pak, maksudnya sang pemilik itu kan di tanah orang. Itu nggak apa-apa, Bapak. Enggak, tanah kebetulan. Apa beli apa gimana? Kebetulan tanah itu tanah adat. Oh, tanah adat. Ya, jadi kalau dia ya, punya seluruh desa. Pada saat saya potong juga, saya bawa ke Tijatra. Alhamdulillah diizinin untuk dibawa pulang, saya bawa pulang. Itu cirinya seperti apa sih, Pak, yang sepengetahuan Bapak? Kalau bambu petuk itu, dia ininya bambu, tapi yang bikin beda ada kekuatan atau energi dari petuknya ini, dia berhadapan. Oh, ini namanya petuk, Pak ya? Petuknya berhadapan. Kayak kebanyakan gitu ya? Bambu itu kan semua ngadep ke atas. Gitu. Petuknya itu Tidak ada yang ngadep begini. Nah ini, nah, dari sini kan ke atas semua tuh. Oh, itu makanya dinamakan petuk gitu ya? Bambu petuk. Tapi bambu petuk sendiri itu apa bentuknya seperti ini semua, Pak, atau ada bentuk-bentuk lain yang ada? Ada, kalau yang saya tahu ada 6 jenis bentuk. Ada yang seperti paru burung. Ada yang seperti bambu biasa tapi dia enggak begini aja. Maksudnya ini jenis bambu apa sih, Pak? Bambu kuning. Bambu kuning. Ada enggak selama Bapak itu harus bambu kuning atau bambu biasa juga ada yang jadi bambu petuk? Ada. Ada bambu biasa. Jadi enggak mesti bambu kuning ya? Enggak mesti. Ini kebetulan adanya di bambu kuning. Kebetulan bambu kuning. Nah, itu tadi Bapak tadi ciri-cirinya itu bentuknya ada yang seperti paru burung, ada yang seperti apa lagi, Pak? Ada yang seperti bambu biasa. Bambu biasa tuh. Begini, ada yang seperti bambu biasa, ada yang begini. Mutek ini. Ini batangnya dia ada yang di sini, ada yang di sini. Oh, arahnya kalau ini ke atas ini bawah. Kan begini. Ini ada yang di sini. Horizontal begini. Gitu ya. Terus ada lagi yang? Terus ada lagi yang menyatu tapi dia ngikat.
melintir gitu. Ya, melintir, terus ada lagi yang ini begini, di bawahnya juga ada lagi yang begini. Tapi ketemu. Ya? Jadi begini, yang di bawahnya begini. Hmm. Nah, ada lagi. Itu Bapak selama pengalaman Bapak ya? Iya, yang saya lihat makanya jenisnya yang saya cuman ini selama ketemu itu cuma 6 jenis, tapi enggak tahu mungkin banyak jenisnya. Tapi yang bapak nggak mau terlalu luas menceritakan, iya. Yang bapak nggak ngerti ya, maksudnya belumlah tahu, jadi bapak menceritakan sesuai pengalaman pak, iya, sesuai, berarti bukan bohong dengan karang-karang ya, sesuai ketemu saja. Terus tadi bapak menceritakan pernah pengalaman ya, maksudnya ngelihat kan gitu kan, memang dulu bapak sebagai apa gitu, maksudnya kok tolong ceritakanlah pak ya, maksudnya kok bisa itu gitu. Kalau dulu saya tidak punya bambu ini, saya cuma sebagai tester atau pengetesan, yang ngetes-ngetesin yang bambu-bambu karoma ini asli atau bukan. Kan itu. Maksudnya Bapak dipanggil orang apa gimana? Di ada satu PT yang memang menerima benda-benda kayak gini. Nah, saya kebetulan dipanggil waktu itu sama PT ini untuk menjadi tester. Jadi setiap ada melihat bahwa jenis ini, saya dipanggil untuk lihat ini asli, langsung saya tes. Setelah saya tes lulus, langsung dibayar sama PT tersebut. Dan selama jadi bapak sebagai tester pak ya, bapak pernah benar-benar ketemu gitu, maksudnya deal gitu, itu sesuai kriteria. Terus ya, kriteria pernah pak? Pernah, selama ini cuma ketemu 3 kali. Selebihnya. Dan itu deal dibayarin gitu? Dibayar. Kebetulan yang bayar bukan orang Indonesia. Ya. Oh berarti bapak sama PT itu dia ownernya atau sang pemilik PT itu bukan orang Indonesia pak ya? Bukan, karena dia mengutus orang Indonesia untuk mencari ini untuk dibawa ke negeri dia. Sudah 3 kali pak ya. Dan tapi sebelumnya pernah yang palsu apa gimana gitu menemukan ya. Kalau yang palsu banyak. Yang pertama saya lihat, saya tidak melihat petuknya, yang saya cuma pegang bambunya. Kalau dia mengeluarkan satu energi panas, nah itu berarti bambu benar, bambu petuk benar. Berarti bukan bapak pegang, bukan ngelihat bentuk petuknya dulu ya? Bukan. Energi dari bambu itu ya? Karena petuknya ini bisa dibuat, bisa dibikin. Iya. Nah, tapi kalau energi nggak bisa dibikin. Jadi pertama kita lihat ini bambu petuk, oh iya ini bambu petuk. Saya lihat ini bambu petik, tapi saya belum bilang ini asli atau palsu. Saya pegang dulu bambunya, kalau ada energi udah asli, langsung kita pengetesan selanjutnya. Tapi pernah nggak pak, maksudnya bentuknya petuknya itu kayak bambu petuk, saling berhadapan gitu ya. Tapi nggak ada energi, pernah? Pernah. Oh ada. Berarti itu palsu? Palsu. Tapi petuknya seperti ada. Itu? Tapi di sini juga ada 2 versi ya. Yeah. Jadi kalau ada bambu petuk fisiknya aja, ada bambu petuk yang mempunyai energi. Jadi kalau fisiknya aja dia tidak mempunyai energi, tapi saya belum bicara ini palsu atau asli. Saya lihat ini bambu petuk, saya pegang nggak ada energi. Saya lihat petuknya, saya pegang petuknya, kalau andaikan dia nggak pecah, itu berarti ini fisik, tidak ada emang energi. Pecah emang bapak bisa mencari? Bisa. Dengan tangan gitu. Kalau andaikan ini palsu, antara petuknya ini saya pegang di sini, tangan kosong gitu. Pecah. Pecah itu. Kalau itu palsu? Palsu. Kalau asli keras kan ya? Keras. Bapak kekuatan dia enggak ya, pecah. Enggak pecah ya. Itu, nah berarti ini fisiknya kuat. Nah, kalau dia pun punya energi, bambu petuknya dipegang ada rasa energinya, dan itu emang harganya beda. Kalau bambu yang cuma fisiknya aja, emang itu asli bambu petuk, tapi cuma fisik, tidak mempunyai kekuatan, itu harganya sekian. Kalau ini bambu petuk tapi mempunyai energi, kekuatan, harganya sekian, lebih tinggi. Tapi sama-sama asli? Asli. Dari bentuknya gitu ya? Ada yang energi apa enggak? Bedanya gitu.
Berarti kalau yang hanya fisik, dia fungsinya buat pemandangan gitu, buat nah, apa? Kalau fisik itu gunanya buat orang dagang. Jadi kalau ya ini. Tapi ya, dia ini yang bentuk fisik ya, nggak ada energi. Nggak ada fisik. Jadi fisiknya itu ibaratkan ini kosong terus datang ke orang yang bisa untuk diisi buat usaha. Tapi kalau bisa mah jangan terlalu percaya juga, nggak boleh. Itu juga musyrik. Takutnya jatuh di tangan orang yang salah, akhirnya ini dituhankan. Tapi kalau ini mempunyai energi, nggak perlu diisi lagi. Itu sudah alami. Nah, itu kira-kira kalau boleh diceritakan di daerah mana itu? Yang dari tiga itu yang benar-benar asli? Yang waktu itu kita ketemu daerah Baya. Baya itu di mana? Pandeglang. Oh, masih Banten. Oh, ya? Masih Banten. Yang satu. Kedua di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kalimantan Selatan, Kandangan. Oh, Bapak ke sana tuh? Saya ke sana. Itu yang asli. Asli. Yang dan dibayarin. Dibayarin langsung. Dites di sana dibayarkan. Ketiga itu daerah Jawa enggak? Bukan. Aceh. Aceh Singkil. Itu di satu PT itu, Pak. PT itu karena PT. Saya bekerja di PT itu. Satu PT itu. Kalau ada panggilan di sana ada ini, kita cek dulu ke sana. Kalau anda kan, iya ini baru si yang bawa duit itu meluncur. Itu kalau boleh tahu kira-kira kisaran harganya itu berapa, Pak? Apa tiga itu sama harganya? Enggak, beda-beda. Beda dari tiga itu. Mm-mm. Yang membedakan apa namanya pas deal-dealannya atau mungkin dari segi kekuatannya apa? Kekuatan. Kekuatan energinya. Yang ngebuka harga penjual atau pembeli? Sudah ada juklatnya. Oh, sudah ada schedule ya. Jadi nggak bukan tawar menawar harga seperti mobil. Kita nggak boleh. Nah, itu udah ada. Kita udah siapkan juklatnya, keamanan di banknya nanti pada saat transfer gitu. Jadi orang yang punya bambu petek tuh udah tinggal nerima pajak, terus ini semua udah kita urus. Oh, tapi maksudnya nggak boleh dililan harga gitu? Nggak bisa karena itu udah juklatnya. Kalau andaikan dia bilang harganya udah saya jual sekian gitu, itu biasanya jarang terjadi tuh. Ada aja itu bambu itu. Dari tiga bambu itu yang paling murah berapa, Pak? Terus yang paling mahal? Yang paling semuanya kalau dibilang yang paling murah yang di Kalimantan. Di Kalimantan itu, Kalimantan Selatan itu. Iya, dibayarin 1,5 triliun. 1,5 triliun. Itu yang paling murah. Paling murah. Nah, jadi udah bayangkan aja. Itu 1,5T itu dari tiga itu yang paling murah itu apa kelebihannya dari bambu itu, Pak? Kelebihan yang kita bicara yang paling murah. Iya. Nah, kalau yang paling murah dia ada pas saat dites mengeluarkan hawa panas. Maksudnya di Bapak tes? Nah, saya pegang dia mengeluarkan hawa panas dan hawa panas itu bisa ditransfer ke orang yang mau ngetes, ke orang tersebut. Jadi supaya merasakan, oh iya ada hawa panas. Itu yang paling murah. Kalau yang agak tinggi, yang dua itu pada saat dipegang, itu kita udah dibakar, di apa itu tidak. Oh, kalau yang paling murah itu hanya menghasilkan energi. Dan bisa ditransfer ke orang untuk merasakan. Nah, selain itu apalagi kelebihannya dari, karena 1,3T kan gede banget gitu. Kegunaannya maksudnya. Iya. Bambu petuk ini kegunaannya cuman ada dua. Satu anti panas. Jadi kayak misalnya kayak rumah di mana kebakaran, kebetulan dia ada bambu petuk, insya Allah dia tidak akan kena. Oh, maksudnya sebelum kebakaran enggak kena. Sudah lihat begitu ya. Tapi dia enggak ada di tengah. Oh, gitu kelebihannya. Sekalipun maksudnya yang kebakaran sebelah sini, Bapak tengah. Nah, sini kebakaran, ini ada bambu petuknya enggak bakal kebakar. Enggak kena, insya Allah. Karena emang itu kelebihannya. Itu udah pernah kejadian? Sudah, bukan udah pernah kejadian, kita pernah ngetes. Kita tes gitu. Sebelum kita ya mengkondisikannya itu, kita ngetesnya itu selain saya pegang energinya semuanya namanya harga 1T itu kan. Itu harus benar-benar pick ngetesannya. Enggak asal terus gitu langsung deal, enggak. Nah, terus itu yang paling murah. Terus yang paling mahal berapa dari tiga itu, Pak? Yang ya di atas itu. Oh, ya, jadi ya, angka ya. Saya nggak bisa sebutin. Oh, ya. Nah, itu yang paling mahal itu kekuatan aslinya gimana? Kekuatan aslinya itu pada saat kita pegang bambu ini,
kita pegang orang lain dan orang lain itu tidak akan mempan di dipukul sama senjata tajam. Tebal. Terus kalau dia megang bambu ini, yang kedua pada saat kita rebus tangan kita, pada saat megang kita bambu ini kita rebus tangan kita tidak merasakan panas. Enggak panas sama. Enggak. Dengan syarat bambu dipegang tangan kanan apa tangan kiri sembarang. Terserah. Nah, salah satu tangan ke bambu, satu masukin ke air yang lagi mendidih gitu. Itu enggak makan. Enggak panas. Itu seperti kayak air asam aja. Nah, nggak merasakan panas gitu, nggak melepuh gitu nggak? Nggak. Itu bisa dibuktikan? Nggak bisa. Oke, okay. Saya mau membuktikan. Ini pembuktian. Saya sebenarnya deg-degan. Dan pembuktian bahwasanya ini benar-benar mau tutup dari ciri-ciri yang seperti Bapak tadi ceritakan ya, seperti ini. Terus saya ngobrol dengan diri ini sebenarnya saya berpikir untuk hari sendiri ini belum pernah ini. Jadi saya pegang Pak ya. Kalau saya pegang nanti saya dibakar gitu tangannya ya.